Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian, setelah beberapa ketika ini kita mendengar hangat diperkatakan viral di media sosial berkaitan dengan status Menteri Besar Sementara Kedah iaitu Muhammad Sanusi. Setelah beberapa ketika ini hangat di mana Sanusi yang dilihat dalam ucapannya memperlekehkan Sultan, pada akhirnya hari ini telah disahkan penangkapan Menteri Besar Sementara Kedah itu di sebuah hotel. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, persoalan yang bermain di fikiran ramai orang, macam mana Menteri Besar Kedah boleh ditangkap di sebuah hotel pada jam 2.30, lebih kurang 2.30 hingga jam 3 pagi tadi. Artikel pada 18 Julai disahkan BH Online, Menteri Besar Kedah ditahan di Mon Kiara. Berita sepenuhnya, Menteri Besar Sementara Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, ditahan di sebuah hotel di Mon Kiara awal pagi tadi. Beliau ditahan oleh sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Selangor kira-kira jam 2.30 pagi. Tuan-tuan dan puan-puan semua, setelah Muhammad Sanusi yang telah menyatakan permohonan maaf kepada Sultan Selangor, namun pada akhirnya dikira perkara itu sudah selesai, namun Sultan Selangor sendiri bertitah ini belum selesai. Nah, persoalan yang bermain di fikiran ramai orang, adakah Menteri Besar Kedah sementara itu bakal dilucutkan jawatannya, bakal hilang jawatannya sebagai Menteri Besar Kedah ataupun sebagai ADUN dan jawatannya di dalam Tartipas? Nah, semua itu menjadi persoalan. Pada akhirnya, yang disahkan adalah Menteri Besar Kedah ditahan. Muhammad Sanusi yang ditahan ketika berada dalam sebuah bilik di tingkat 33E di kediaman berkenaan. Beliau kemudian dibawa menaiki sebuah kendaraan pacuan 4 roda jenis Toyota Fortuner milik pasukan polis, diiringi kendaraan lain dari JSJ Kontingen Selangor menuju ke Ibu Pejabat Polis daerah IPD Gombak. Satu video penahanan Muhammad Sanusi dikesan tersebar dalam laman media sosial. Apa yang mengejutkan, setelah Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi ditahan, disahkan Muhammad Sanusi dijangka akan dihadapkan ke Mahkamah Session Selayang pagi ini bagi menghadapi pertuduhan mengikut Section 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Hasutan. Nah, saudara-saudara, apakah yang bakal dihadapi Menteri Besar Kedah? Adakah beliau bakal dikenakan tindakan undang-undang? Ataupun adakah beliau bakal ditangkap, dipenjara? Nah, semua itu pun menjadi persoalan. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, dalam perkembangan yang lain juga, Sultan Selangor sendiri berkata, isu Sanusi belum selesai, titah Sultan Selangor. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah kenyataan yang dikeluarkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi dalam satu ceramah di negeri itu yang dianggap menghina institusi Diraja Selangor sebagai masih belum selesai. Perkara ini masih belum selesai, titah Baginda, menerusi kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook Selangor Royal Office. Ini dapat menggambarkan bahwa tindakan Menteri Besar Kedah itu amat keterlaluan dan amat serius. Bahkan Sultan Selangor sendiri bertitah bahwa ini belum selesai, isu Sanusi belum selesai. Pada akhirnya Sanusi sah ditahan dan bakal dihadapkan ke Mahkamah Session Selayang. Di Mahkamah Session Selayang bagi menghadapi pertuduhan mengikut Section 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan E Akta Hasutan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.
Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dengan satu lagi isu yang panas. Setelah kita digemparkan dengan isu Sanusi, Menteri Besar Kedah, di dalam ucapannya yang memperlekehkan Sultan Selangor, pada akhirnya sudah disahkan Muhammad Sanusi ditahan pada jam 2.30 hingga jam 3 pagi di sebuah hotel. Nah, saudara-saudara, setelah timbul isu ini, banyak pandangan, banyak komen, terutamanya daripada kepimpinan politik, dari netizen sendiri, yang membuat pandangan apakah yang bakal berlaku kepada Muhammad Sanusi selepas beliau ditangkap. Tapi kita berbalik kepada kenyataan timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim, di mana kita dapat melihat kenyataan Tuan Ibrahim seolah-olah bersetuju dengan ucapan Muhammad Sanusi, Menteri Besar Kedah. Di dalam sebuah artikel ataupun ulasan dari syabudin.com, agak-agaklah Tuan Ibrahim kalau ia pun masih nak pertahankan Sanusi. Sementara itu, Hadi Awang, Presiden PAS, berdiam diri, manakala Mursyidul Am PAS, Hashim Jassin, menegur Sanusi Muhammad Nor agar menjaga mulut ketika berucap di pentas politik. Timbalan Presiden parti itu, Tuan Ibrahim, Tuan Man, sebaliknya tampil mempertahankan kelakuan Menteri Besar Kedah yang dilihat memperlekehkan Sultan Selangor. Persoalannya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, adakah Tuan Ibrahim juga bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Sanusi? Adakah dengan ini Tuan Ibrahim setuju dengan ucapan yang memperlekehkan Sultan Selangor? Nah, seperti yang kita tahu, Menteri Besar Kedah Sanusi sudah ditahan. Adakah selepas ini yang bakal menyusul ditahan adalah Tuan Ibrahim? Disebabkan beliau setuju dengan ucapan Muhammad Sanusi. Nah, itu menjadi persoalan. Dalam artikel syabudin.com, selain mengatakan ucapan Sanusi telah diputar belit media, beliau juga seakan setuju dengan kata-kata pengarah pilihan raya itu, PN, yang menyentuh isu perlantikan menteri besar oleh Sultan Selangor. Kita lihat serangan khusus di soal pribadi yang berlaku dalam ucapan Menteri Besar Kedah. Soal pelantikan menteri besar bukan nak hina raja-raja, Sultan Selangor atau negeri lain. Tidak timbul pun. Ini soal percaturan politik, bukan melibatkan pihak istana, tetapi cuba dikaitkan dengan istana. Berita itu di-spin, putar belit, katanya. Tuan Ibrahim juga berkata, serangan bertali arus dilakukan terhadap Sanusi adalah berikutan. Menteri Besar Kedah itu seorang yang hebat dari segi kepimpinannya, mentadbir negeri. Kepada Tuan Ibrahim dalam artikel ini, adalah tidak benar ucapan Sanusi yang didakwa memperlekehkan Sultan Selangor itu adalah hasil cetusan putar belit media. Kalau didengar, memang ucapan Sanusi bermaksud demikian. Walaupun nama Sultan Selangor tidak disebut dalam ucapannya, kalau dia mempertikaikan Menteri Besar Selangor, yaitu Amiruddin Syahri, yang dilantik ke jawatan itu adalah seorang yang cokya, bukankah ia dengan mudah difahami sebagai mempertikaikan kebijaksanaan Sultan Selangor dalam membuat pelantikan? Tambahan lagi, dalam ucapannya itu, Sanusi jelas membandingkan dengan Sultan Kedah yang didakwanya hanya melantik pemimpin hebat seperti dirinya sebagai menteri besar. Siapapun yang mendengar ucapan Sanusi itu tidak dapat disangga lagi, ia adalah perlekehan yang terang lagi nyata terhadap Sultan Selangor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, menurut Anda apa komen Anda? Apakah yang bakal berlaku, yang bakal dihadapi oleh Tuan Ibrahim setelah dilihat beliau juga setuju dengan kenyataan Muhammad Sanusi yang berkaitan memperlekeh Sultan Selangor? Jadi ini adalah satu perkara yang amat serius. Teruskan bersama dia dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.